Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kayak mana keluarga kalian? Sehat? Yap, kali ini jumpa lagi di sesi tanya jawab. Nah, beberapa waktu yang lalu aku ada masukin di IG story aku question-question. Nah, aku jawab di sini, oke? Okay? Oke, pertanyaan dari Clarissa Dwi. Mas kali ini, nanya kabar. Kabar sehat kan? Alhamdulillah, niat sehat. Oke, pertanyaan kedua dari Putri Ramlan. Selama hidup di dunia yang fana ini, udah berapa kali ngeghosting cewek? Ada aku yang ngeghosting cewek. Oke, dari Robiah Dwi. Mending cewek good looking tapi bad attitude atau sebaliknya menurutnya? Ya, yang paling utama attitude lah. Good attitude. Good attitude, good looking. Main nasutil. Gimana cara ngejaannya? Oke, Fiona, Fioni Noveliana, kelahiran tahun berapa, Kak? 2003. Namira JSMNN, cara ngurangin overthinking. Udahlah, pikir aja yang baik-baik. Udahlah, lupain aja. Kayak main-main aja. BTLL 999. Nenek-nenek bongkok tidurnya cuman bang? Tutup mata lah. Khairul Rizal 413, bang, kau aja di mana? Di Indonesia, oke? Okay. Kalistaca, kenapa meja itu dinamain meja bukan meja me atau maje? Karena kalau namanya Kalistaca itu kamu. Aditya PRTMA, pernah lihat abang ini di Carrefour? Gimana? Ini? Dia Sueno. Ketemu Abid di Hotel Adi Mulia. Oh, kenapa gak ditegur? Kan ditegur aja biar kita bekawan gitu ya. Najwa Naira 89 dan nomor apinya nih. Kenapa pohon di samping rumah gak bisa dicabut? Ayo tebak. Ya, karena kalau yang dicabut tuh gigi lah. Sa 04. Jadi obat mati rasa. Obat mati rasa ada. Ya. Zirah, wow. Pernah botak enggak bangnya? Kalau pernah lihat dong fotonya. Oke, dari Kadavi Lubis. Apa sih hukumnya laki-laki pakai sanksi hijab? Lawak ya. Ngampus di mana? Di perguruan tinggi. Sleepy Mami, nyak coba ketawa. Mau ketawa yang kayak mana nih? Sikit aja lah.